Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ini adalah sebuah cabang. Wa yusannu ayyajlisa ba'da sholati. Disunahkan bagi seseorang untuk duduk setelah selesai melakukan sholat. Liya'tiya bidzikri wa du'ai, agar ia melakukan zikir dan berdoa. Al-walidaini, yang keduanya, yakni zikir dan doa tersebut, datang dari Nabi. Ba'da sholati, setelah selesai melakukan sholat. Li'anna tarka dzalika jafwatun, karena sesungguhnya meninggalkan hal tersebut adalah bentuk kekasaran watak. Ai'radun, maksudnya keberpalingan. Bainal abdi wa rabbihi, antara seorang hamba dan Tuhannya. Wali'anna du'a'a, dan karena sesungguhnya membaca doa mustajabun ba'da sholati, itu diijabai setelah melakukan sholat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sallama minas sholati, bila mana telah membaca salam dari sholat, artinya setelah selesai sholat, qala, maka Nabi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rawahu Syaikhani, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabbahallaha, barang siapa yang membaca tasbih kepada Allah,